Angin segar menghampiri Persebaya Surabaya jelang laga kontra Arema FC pada lanjutan Liga 1 musim ini. Bajul ijo berpeluang kembali diperkuat gelandang asal Brasil, yaitu Igor Vidal. Dia sudah absen lama memperkuat Surabaya. Total 6 pertandingan sudah dilewatkan pemain berusia 25 tahun ini. Terakhir kali Igor bermain ketika Persebaya ditahan imbang tamunya, Madura United, pada 14 Agustus lalu. Dia menderita cedera robek otot paha. Namun kondisi Igor mulai menunjukkan perkembangan positif. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, mengatakan Igor telah bergabung latihan dengan skuad lainnya. Namun, ia masih harus latihan penguatan secara terpisah dengan fisioterapis tim dan dipantau perkembangannya. Igor Vidal mengaku sudah gatal ingin kembali merumput bersama Persebaya. Dia bertekad untuk segera pulih dan berharap bisa ikut andil ketika melakoni derby Jatim di kandang Arema FC. Rivalitas tinggi antara Persebaya dan Arema FC semakin membuat Vidal termotivasi untuk segera sembuh. Dia ingin menebus laga-laga yang sudah dilewatkan untuk membantu Persebaya meraih poin. Vidal sendiri baru mencatatkan 4 penampilan dari 10 laga yang sudah dimainkan Persebaya. Dia berkontribusi menyumbang 2 assist. Adapun laga Arema FC versus Persebaya akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu, 1 Oktober mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!